بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نمرها بها بأبوائنا بأبوان مسلمين مسلمان بأكثر مرتين إن شاء الله. Kita bagi hari ini akan mengulangi daripada awal surah Al-Baqarah. Kita cubalah membaca sampai kepada ayat 5, tapi kalau kita sempat, kita akan baca sampai terjemah atau sedikit ulasan daripada ayat-ayat yang sampai kita berakhir waktu insyaAllah. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب walaupun kita tidak tahu maknanya. Ulama-ulama yang di belakang ini nak mencari
dari segi apakah maksud yang Allah meletakkan di awal-awal surah tertentu. Ada 29 surah di dalam Al-Quran didahului oleh seperti Alif Lam Mim. Yang paling dekat dua surah, ada surah Al-Baqarah dan surah selepasnya, itulah surah Ali Imran. Kemudian bila diteliti, kita melihat bahawa ini tiga huruf, Alif Lam Mim. Ada yang dua huruf, Ha Mim. Ada yang satu huruf, Nun, Sa, Qaf. Ada yang dua huruf jadi Taha, Yasin. Kemudian ada yang empat huruf, Alif Lam Mim Sad. Ada yang lima huruf, Kaf Ha Ya Ain Sad, Ha Mim Ain Sin Qaf. Ada dua yang lima. Kemudian bila diteliti lagi, huruf abjad dalam bahasa Arab ada 28. Yang Allah sebut huruf-huruf potong ini 14. 14 huruf. 14 huruf ini dapat kita hafal dengan singkatan, Nassun Hakimun Qati'un Lahu Sirrun. Maknanya Nun, Sad, Ha, Kaf, Ya, Mim, Qaf, Alif, Ta, Ain, Lam, Ha, Sin, Ra. Jadi untuk nak menghafal kita, selalu orang buat ringkasan tapi ada makna. Nassun hakimun qati'un lahu sirr. Seakan-akan satu teks yang bijaksana, yang begitu menuntaskan segala masalah, yang mempunyai rahasia. Itu sebenarnya ha, apa nama tadi itulah? Nun sal. Jadi 14. Dari 14 yang Allah sebut, 14 lagi baki. 14 yang Allah sebut ini telah mencakupi keseluruhan sifat yang ada di dalam kita belajar terjulid. Ada yang huruf jahri, ada yang huruf yakni apa nama, mahmus, ada majrur, ada mutabbaq atau itbaq, ada yang istifal, ada isti'la, kemudian ada inkhifad, kemudian ada qalqalah. Lengkap dalam 14. 14 yang Allah sebut ni mewakili daripada sifat 28 huruf. Oleh sebab itu, bila Allah menyebut huruf-huruf ringkasan ini, dia adalah bila diteliti, kata Imam Zamakhsyari, setelahnya adalah Allah menyebutkan tentang Al-Quranul Karim ini adalah sebagai bukti daripada ayat-ayat ataupun huruf-huruf yang seperti ini, dia adalah benar daripada Allah. Sebab Al-Qur'an bahasa Arab terdiri daripada satu huruf atau kalimatnya dua huruf atau kalimatnya kebanyakannya tiga huruf, ada yang empat huruf, ada lima. Tak ada yang bahasa Arab asal kalimat dia, kalimatnya asalnya enam huruf tadi, paling banyak lima. Kemudian selepas daripada huruf-huruf potong ni, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab, Nun wal qalami wama yasturun, Qaf wal Qur'anil Majid, Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, setiap Allah sebut ni ada menyebutkan tentang sama ada itu adalah ayat-ayat kitab, itu adalah kitab, itu adalah Al-Quran, Allah telah turunkan. Jadi nak menunjukkan bahawa Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad terdiri daripada bahasa Arab yang kamu menutur abjadnya adalah Alif Bata, dan dia terdiri seperti adalah bahasa Arab. Ada yang satu huruf, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lima. Kalaulah Al-Quranul Karim rekayasa Nabi Muhammad atau bukan yang Allah turunkan atau bukan kalamullah, dia adalah bahasa kamu wahai orang-orang Arab. Kalau kamu dia tak percaya, kalau kamu tidak mempercayai Al-Quran ini kitab yang Allah turunkan, dia adalah bahasa kamu sendiri, terdiri daripada uslub, maknanya cara-cara kaedah bahasa kamu, sila kamu kemukakan,
sama dengan Al-Quran Karim, seperti banyak di dalam beberapa surah yang Allah menentang. Kalau kamu tak percaya, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ini, wa in kuntum fi shakkin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Contoh dia, kalau kamu merasa ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, sila kamu datangi atau kemukakan satu surah saja yang sama dengan Al-Quran. Tak mampu, tak usahkan keseluruhan Al-Quran Al-Karim. Jadi ayat-ayat yang seperti ini, ulama-ulama dapat mengambil faedah maksud Allah turunkan ini adalah Allah mencabar. Kalau kamu tidak mempercayai Al-Quran Al-Karim adalah kalam Allah, sila kamu kemukakan. Kalau kamu tak mampu, ketahuilah bahwa Al-Quran adalah benar kalam Allah. Sampai hari ini masih lagi cabaran daripada Allah, tantangan daripadanya terbuka. Siapa yang boleh menyamui atau mengukuhkan seperti Al-Quran. Bagi kita orang Islam itu adalah alhamdulillah. Bagi orang yang tidak percaya Al-Quran ini adalah daripada Allah, sudah 1400 lebih kurang 1450 tahun sejak diturunkan kepada Rasulullah SAW sampai hari ini belum ada lagi Quran palsu. InsyaAllah sampai dunia kiamat dia akan terbuka, dan tidak ada satu kitab di permukaan bumi ini orang yang hafaz, maknanya di luar kepala, seperti menghafaz Al-Quran. Ada kanak-kanak, ada orang tua, maknanya ada tuan-tuan yang umur kita ni, umur-umur yang sudah pencet, baru mula nak menghafaz Al-Quran dan boleh hafaz. Ada kanak-kanak umur 5 tahun setengah dah hafal Al-Quran. Ada lelaki, ada perempuan, ada yang cacat, ada yang sehat. Alhamdulillah, dia nak menunjukkan Allah yang menjaganya kerana dia adalah kitab Allah. Tidak seperti Taurat dan tidak kepada seperti kitab-kitab yang lain. Kerana Allah telah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai pengajaran, dan kamilah yang menjaga dan memelihara. Dia tidak akan ada tuan-tuan maknanya pemalsuan ataupun takut tambah kepada kitab Allah. Itulah yang dapat diketahui apabila diistiqra atau diteliti daripada setiap 29 surah yang Allah turunkan ini, merujuk kepada ini adalah kitab Allah. Kemudian kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Dzalikal kitab. Dzalik, dzaka, dzalika, hadza, hadza, ha. Tuan-tuan huruf tanbih. Dza makna ini. Dzalikal kitab, dza makna ini. Lam untuk menunjukkan jauh, makna itu. Kaf itu adalah engkau. Kaf itu adalah engkau. Jadi isim isyarat dza. Jadi dzalika pengertiannya dalam bahasa kita itu. Al-kitab, iaitulah Al-Quranul Karim. Tetapi kebanyakan ahli tafsir, dzalika ini adalah maknanya hadza. Ini Al-Kitab, sebab Al-Quran di depan kita. Atau alif lam mim ini baru saja Allah sebutkan. Ini adalah Al-Kitab, maknanya sebahagian daripada kitab Allah Ta'ala. Atau merujuk ini yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab yang Allah turunkan. Jadi hadza makna ini, dzalika makna itu. Biasa di dalam bahasa Arab dan di dalam Al-Quran Al-Karim benda ini bertukar. Ini makna itu, itu makna itu. Nah, banyak dzalikumullah, bukan itu Allah, ini adalah Allah. Semuanya kerja yang menciptakan. Jadi dzalik ini, Al-Kitab iaitulah merujuk kepada Al-Quran. Ini Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan. La, la kadang maknanya jangan, la kadang maknanya tidak. Di sini maknanya tidak. Apa buktinya? Selepasnya adalah huruf noun atau isim, raibah. Tidak ragu. Raibah sama dengan makna syak. Tidak ada keraguan. Fi pada. Iaitulah tidak ada pun keraguan sama sekali di dalam Al-Quran yang Allah turunkan bahawa dia benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti la raibah fi, lebih baik daripada kita berhenti la raib fihi hudan lil muttaqin. Dalam mushaf saya ni ada titik tiga. La raib titik tiga.
في titik tiga. Makna titik tiga tu dua stesen. Kalau berhenti stesen pertama, jangan berhenti stesen yang kedua. Kalau kita berhenti lalu stesen pertama, berhenti pada stesen yang kedua. Kalau kita baca terus tak apa, tapi baca berhenti kedua-duanya, akhirnya kalimat yang tengah-tengah tu tak ada makna. Zalikal kitab la raib, zalikal kitab la raib, fih hudallil muttaqin. Sebab apa makna fih? Jadi kalau kita baca zalikal kitab la raib, ada makna kitab itu yang makna. Ini kitab tidak ragu bahawa dia benar daripada Allah. Dan tuan-tuan, fihi la raiba fihi hudallil muttaqin, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita baca lagi zalikal kitab la raib, ini Alkitab memang tidak ragu, fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Tapi tuan-tuan, kalau dalam kaedah Arab, kalau kita berhenti pada la raib fihi hudallil muttaqin, kurang dia punya nilai Al-Quranul Karim. Tapi kalau kita baca zalikal kitabu la raib fihi hudallil muttaqin, kita meninggikan Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Ini Al-Kitab atau ini kitab tidak ragu padanya, dia adalah benar kepada Allah. Hudallil muttaqin, Al-Quran itu adalah petunjuk. Seakan-akan zat Al-Quran itu sendiri, kalau kita dapat di hutan atau di padang pasir, Al-Quran bagi orang yang faham, dia sudah menjadi petunjuk kepada dia. Dia sendiri Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk lil muttaqin. Tapi kalau kita berhenti zalikal kitabu la raib, Al-Quran ini tidak ragu lagi, fihi hudan, padanya ada petunjuk. Maknanya ada padanya bukan petunjuk, bukan. Tapi dia sendiri Al-Quran itu zatnya sudah petunjuk. Maka kita berhenti tuan-tuan, eloknya waqaf yang kedua. Zalikal kitabu la raib fi hudallil muttaqin, hudan dia adalah petunjuk daripada hada. Kita semalam sudah ihdinas sirat, di sini adalah kita dua kali dah berjumpa. Hudan adalah masdar daripada hada yahdi, datu hidayatan wa hudan. Jadi zat Al-Quran itu sendiri dia adalah merupakan petunjuk lil muttaqin, lambagi atau kepada makna sini muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, kalimat muttaqi daripada kalimat waw qafiyah asal, waqiyah. Waqiyah, wiqayah, iaitulah kita menghindari. Ditambah alif dengan ta, awtaqa, iwtaqa. Tapi tuan-tuan, waw ini dibuang, diganti dengan ta, ittaqa. Ittaqa menghindari. Orang yang menghindari itu sebut muttaqi, menghindari daripada murka Allah. Itu makna al-muttaqi. Asal makna muttaqi. Tapi kita dah tahu dah, untuk menghindar daripada murka Allah tak ada lain, kata imam di dalam khutbah, laksanakan yang Allah perintah, tinggal yang Allah larang. Al-Quranul Karim adalah petunjuk. Dia Al-Quran, dia adalah petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bukankah dalam ayat lain Allah sebut hudan linnas, petunjuk kepada manusia? Jawabnya iya. Tapi yang mendapat petunjuk sebenarnya daripada Al-Quran, orang-orang yang baik adalah orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah tuan-tuan sifat orang yang bertakwa? Insya-Allah kita baca pada pagi hari ini. Jadi saya dah panjang dah pada Alif Lam Mim. Saya ingat saya dah 15 minit. Tuan-tuan yang belum pencen mungkin nak mengarah pergi kerja. Saya pun tuan-tuan panjang-panjang nanti pun kita jumpa. InsyaAllah pagi besok tak apa, kita dah baca, kita ulangi baca dari ayat kedua InsyaAllah sampai ayat lima mengenai siapakah sifat-sifat orang yang bertakwa. Cukup tuan-tuan ya. Kita terima maknanya
Muttaqin itu adalah orang-orang yang bertakwa. Masdarnya taqwan atau tuqa. Nah itu asal kalimatnya waqiya. Kalau tuan-tuan di dalam Al-Quran, mana ustaz ada dalam Al-Quran waw qafiya? Ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Test pada ustaz. Ustaz waqina tu berapa kalimat? Kalau ustaz tu jawab, maknanya dia tahu Arab. Kalau dia tak tahu jawab, maknanya dia hanya baca terjemah. Wow satu kalimat, maknanya nah. Ti maknanya jauhkan oleh. Na maknakan dan jauhkan kami. Ha, daripada ti itu fa'il amar daripada waqiyah. Waqiyah dia fa'il amar dia ti. Wawnya dibuang, ianya dibuang. Sebab huruf yang tak ada bunyi, waw, alif, ya, dia akan dibuang dalam fi'il amar. Jadi, waqina tiga kalimat. Malam empat. Waw satu kalimat. Qi, maknanya jauhkan oleh. Kita makna memohon kepada Allah. Jauhkan ya Allah, nakan. Jadi, qi itu dua kalimat. Jauhkan olehmu kita memohon kepada Allah. Nak akankan. Nah, kalau ustaz yang detil, dia terdiri daripada empat kalimat. Wa, qaf, anta, na. Ha, tuan-tuan. Jadi, mudah saja nak test orang tu tahu bahasa Arab atau tidak. Cukup dah, Pak Husin nak tanya, ustaz tolong waqina ni rincikan kalimat pada dia. Ha, tu. Tuan-tuan, banyak dah qaf di dalam Al-Quranul Karim. Ada qaf Al-Quranul Majid. Ha, ustaz tu salah. Tapi kalau dia sebut qid, muttaqin, ittaqullah, ittaqillah daripada kalimat yang sama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.